Puluhan mahasiswa saya tergabung dalam Aliansi Pemuda Timur Daya atau singkat API lakoni aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Songgon, Jawa Timur. Kalaupun aksi tujuh orang bareng kalaupun anggota Dewan Ekir Jalan untuk ketegasan pemerintah kalaupun badana tanpa odang ekera ilegal. Tuntutan saya kirim maki antara nasopaja atau pelan tanpa odang seilegal, terjukan inilah bisa merosak ekosistem alam sekitar. Stop alih fungsi lahan saya merasa ada masyarakat, tor sikap netral pemerintah dalam mengeluar surat izin. Terjukan penegakan perda RT/RW kalaupun bijak sesuai aturan sebada. Bahkan peserta aksi minta anggota DPRD Songgon Padinto Kakuto ronda lapangan. Jadi ada kawasan lindung, ada zonasi yang dilindungi. Nah, salah satu contoh misalkan kawasan wisata. Nah, kawasan wisata itu harusnya dilindungi. Tidak boleh ada semacam industrialisasi yang ada di sekitaran wisata itu. Illegal logging yang saya maksud. Yang kedua adalah penebangan pohon cemara secara tidak rasional. Nah, yang ketiga, di daerah Timur Daya yang saya sebut itu, dalam aturan perda yang ada, harus berjarak 100 meter dari sepadan pantai. Sedangkan Ketua Komisi 2 DPRD Songgon respon tuntutan Kang Kuingolati kabadan sabenderai lapangan. Pon apa bener badara tanpa odang ilegal, tertanpa odang ilegal saya tak sesuai kelaban aturan. Pihak Komisi 2 DPRD sepakat badi maringi sanksi tegas badi notop operasi tanpa kadinto. Kami bergerak cepat, nanti jam 1 kita akan investigasi ke lokasi yang menjadi salah satu sampling ya dari apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa. Ya, untuk selanjutnya ya kita butuh waktu loh. Tidak harus hari ini kita selesaikan, tetapi upaya itu wajib bagi saya untuk dilaksanakan secepat mungkin. Makanya saya tadi sudah sepakat dengan adik-adik mahasiswa melalui perwakilan mereka 5 orang kita akan investigasi di tempat yang menjadi sampling ya, yang menjadi sampel yang tadi disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Dari respon saya toraki Ketua Komisi 2 DPRD Songgon peditoron langsung dak lapangan, saya sepakati kalaupun para peserta aksi peditoron areng bareng ngolati kabadan sekatetian lapangan. Wildan Lipu Prasasti, CTV.